Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Relevan dimanapun kalian berada. Stasiun Nagreg ya. Pagi hari ini saya sedang berada di Stasiun Nagreg. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan bahwa di tanggal 20 Februari ini gitu ya, ada perjalanan uji coba kembali ya, tapi sekarang pemberangkatannya dari Garut. Nah, tadi kereta api KLB uji cobanya berangkat dari Garut itu sekitar jam 6.45 tadi ya. Nah, secara melihat jadwal perjalanan gitu ya, di Stasiun Nagreg pagi hari ini nanti akan jalurnya terisi semua ya. Entah itu di jalur berapa-berapanya nanti belum tahu ya, KLB gak tahu masuk jalur 3 atau di mana. Karena nanti di sini akan ada terjadi susul silang antara lokal Cibatuan akan disusul oleh kereta api Argo Wilis, dan juga KLB nantinya akan disilang oleh Raja Selatan dari arah Bandung ya. Oke, itu menurut informasi yang saya dapatkan gitu ya. Untuk actionnya nanti ya nggak tahu ya, nanti lihat saja, nanti mudah-mudahan jadwal itu tidak salah ya, perkiraan itu tidak salah, mudah-mudahan itu terjadi gitu ya. Karena melihat jam ya memang seperti itu ya, melihat waktunya di Stasiun Nagreg itu bakal seperti itu ya, bakal ada susul silang pada pagi hari ini. Pokoknya jalur hari ini bakal terisi penuh. Nah, mantap ya. Nah, mungkin sekarang KLB uji cobanya baru sampai Leles ya, atau mungkin sedang perjalanan menuju Nagreg ke sini ya. Oke. Selamat menonton videonya ya, jangan di skip-skip biar nanti tidak terlewatkan momen-momennya. Oke. Oke, sobat Mangedot, perlintasan sudah menutup ya. Sebentar lagi akan ada kereta yang masuk, yaitu adalah kereta api lokal Cibatuan. Wah, Cibatuan dulu yang masuk ya. Melihat tanda wesel sih di ujung sana itu menunjukkan jalur lurus ya. Nah, menandakan lokalnya akan masuk ke jalur lurus ini teh. Nah, wah takut gak jadi persilangannya di sini jadi entenya. Waduh, jadi deg-degan saya hunting lagi itu, takut salah nyegat deh itu. Nah, suara gemuruh mesinnya sudah terdengar ya. Lokal Cibatuan siap merapat Stasiun Nagreg. Apakah mungkin KLB-nya ini ditahan di timur ya? Ya, mudah-mudahan mah ditahan lah ya. Ada kereta api lokalnya sudah merapat Stasiun Nagreg ya. Nah, kita menunggu nih KLB-nya. Aduh, benar saya mau ditegang KLB-nya, takut gak silang di sini. Coba kita tunggu ya, kita lihat dulu nih. Nah, sobat Mangedot ya, barusan saya mendengar ada announcer dari stasiun bahwa jalur 2 sebentar lagi akan terisi ya.
akan masuk kereta api dinas katanya. Nah, ini adalah KLB uji cobanya ya, sudah masuk ya. Akan masuk jalur 2 ternyata. Nah, nanti yang diberangkatkan lokal dulu. Lokal diberangkatkan dan kayaknya ini KLB akan tunggu silang dengan kereta api Argo Wilis nih. Mantap nih, uji cobanya sudah masuk, persiapan masuk lah ya, persiapan masuk stasiun Nagrek nih. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa KLB uji coba ini yang sekarang akan menuju ke Pasar Senen ini membawa rombongan bupati gitu ya, Bupati Garut. Itu berdasarkan informasi yang saya dapatkan gitu ya. Alah, aku aja terfokus ini deh. Goyang, agak jauhan ke ini. Terus, ke dia. Kayaknya ini rangkaiannya nginep di Cibatu deh semalam ya. Nggak pulang ke Bandung. Nah, ini dia kereta api KLB uji coba ya, relasi Garut Pasar Senen sudah berhenti di stasiun Nagrek ya, untuk tunggu bersilang dengan kereta api Argo Wilis mungkin, atau nanti langsung diberangkatkan lagi, kita lihat saja nanti ya. Setelah KLB uji coba masuk stasiun Nagrek, kereta api lokal Cibatuan langsung diberangkatkan ya. Mantap ini, wah benar ini KLB uji cobanya, ini bukan uji coba lagi, di dalamnya udah banyak juga nih apa pramugari-pramugaranya sudah ada. Tugas yang berinas ya, wah mantap pisan ya. Semoga nanti KLB uji coba ini segera aktif ya menjadi kereta api Kamojang. Mantap. Oke, sahabat Mangrove, perlintasan sudah menutup kembali ya. Dan tadi juga sudah ada announcer dari stasiun bahwa sebentar lagi akan ada masuk ya, sebentar lagi akan masuk kereta api Argo Wilis Raja Selatan yang akan menyilang kereta api KLB uji coba ini. Kereta calon Kamojang, si calon Kamojang. Alah itu jeung miripis itu ya, tuh. Ini agak gerimis, sobat ya. Mudah-mudahan hujannya tidak semakin membesar. Ini saya arahkan ke sana dulu dan nanti langsung ke belakang ya. Kita lihat persaingan antara kereta api Raja Selatan si Argo Wilis dengan kereta api KLB uji coba. Lama uy. Nah, semuanya 35 sudah terdengar ya.
Waduh, mantap sekali gemuruh nyawa, nyemprung ya. Mantap sekali persilangannya antara kereta api Argo Wilis dan kereta api Kamojang. Waduh, wajah iya lah yang sana kebasahan wuih. Untuk keberangkatan kereta api Kamojang saya akan cegat di sebelah seberang ya, di seberang ya. Mantap. Nah sekarang kereta api Kamojang di kereta api KLB uji cobanya siap untuk diberangkatkan kembali ya. Setelah tadi disilang dua kereta. Pul 41 sudah diberikan ya, dan tandanya kereta api KLB uji coba ini sudah dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Ternyata ini KLB coba ini menggunakan jadwal parsel selatan ya, yang normalnya itu harusnya berhenti di sini. Dan sekarang parsel selatan lagi ada di leles ya sekarang sebenarnya. Dia dari kereta api KLB uji cobanya relasi Garut Pasar Senen ya. Sudah berangkat dari stasiun Nagrek menurun sampai stasiun Cicalengka. Oke. Selamat berjalan kereta api KLB uji coba, selamat sampai tujuan ya. Terima kasih yang sudah menonton video Mangrut kali ini hunting di Nagrek sampai selesai ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Oke, sampai jumpa di video hunting selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.